Sekolah Menengah Atas Turta Sekolah Menengah Kejuruan Se-Jawa Barat mereka melakukan simulasi penerimaan peserta didik baru atau PPDB poe Kamis isuk-isuk. Eta simulasi teh dilakonan pikeun ngukur kakuatan server utama terutama luruh rereget anu bakal disanghareupan di saban sekolah lebah ngagunakeun sistem aplikasi PPDB online. Nya kawas kitu kayaan simulasi penerimaan peserta didik baru atau PPDB di SMA Negeri 2 Bandung poe Kamis isuk-isuk. Simulasi dilakonan di SMA Turta SMK Sa-Jawa Barat, boh pangladen, boh sistemna, pikeun ngontrol kesaegaan sakolana sewang-sewangan. Sekretaris 2 Panitia PPDB Jabar 2018 Edi Purwanto nembrakeun tapi ka poe Kamis kamari dirina tacan manggihan dereged anu parna ukur lebah ngahangkeutkeun pangaweruh operator kana aplikasi anu dipakena. Dirina ugi merdi ka para orang tua siswa sangkan ngamangpaatkeun waktu sahade-hadena turta teu perlu pasesedek dina poe munggaran daftar. Para orang tua siswa diperdisangkan make jalur anu wajar jero genep poe dina mangsa PPDB ngalibatan zonasi turta potensi barudakna. Laksanakan uji tes baik simulasinya maupun pelayanan maupun dari si sistem. Nah, sistem itu apa? Ya ada hardware-nya dan ada software-nya. Sehingga teman-teman yang di layanan itu tidak hanya menerima apa ini calon pendaftar tapi juga mencoba sistem aplikasinya. Nah, dengan demikian sistemnya bisa teruji termasuk kepada hardware-nya, servernya cukup enggak, bandwidth-nya cukup enggak. Nah, kemudian sistem aplikasinya kalau tidak saat yang bersamaan itu memadai tidak, kalau tidak apa problemnya. Nah, itulah hari ini dilaksanakan. Sajaraning kitu Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bandung Yan Supriyatna ngeceskeun satetas ngalakonan simulasi dirina bakal ngaronjatkeun sawatara hal di antarana jumlah komputer. Pangna kitu teh satetas nitenan saban urangna meakeun waktu 10 tepi ka 15 menit dina prak-prakan pemeriksaan berkas surta nyindekeun koordinat. Hari ini kami melakukan simulasi langsung dan alhamdulillah simulasi berjalan lancar. Nah, simulasi hari ini saya memang mencatat waktu ya, durasi waktu yang digunakan di masing-masing meja atau rakyat yang diberikan kepada masyarakat sebagai bentuk pelayanan. Dan memang ada beberapa hal yang akan saya tingkatkan, itu misal jumlah komputer untuk meningkatkan kecepatan pelayanan di bidang penentuan titik koordinat domisili. Salah seorang kolos siswa anu aub dineta simulasi nembrakeun apresiasina karena sistem jonasi anu dilarapkeun. Dirina ngerasa yakin budakna bakal diutamakeun dina eta sistem jonasi lantaran pamatuhanana teu pati anggang ti SMA Negeri 2 nya eta dilelewak ci situ lama. Bagus sih. Apa yang keadilan apa yang itu? Ya, soalnya pernah anak saya masuk dulu kan pakai SKTM gitu. Anak saya pernah kegeser gitu dari yang pakai SKTM sama yang enggak. Sebelum zonasi itu? Atau? Dulu udah zonasi tapi enggak terlalu diutamakan. PPDB SMA Sa-Jabar bakal dipaju tanggal 17 Juni 2018. Dina eta PPDBT make jalur opat area, nyata pangladen informasi, pangladen pemeriksaan berkas surta nyindekeun koordinat domisili, input data jeung verifikasi. Budi Hartati, Bandung TV.